cabai cuma sedikit aja ini aja nih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua, kembali lagi di channel anak kos yang kawan-kawanku. Oke kawan-kawanku, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki ya. Amin 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 amin. Dan video kali ini kawan-kawan kita mau review makanan ayam geprek. Ini yang warna putih ini adalah geprek yang harga 15 ribuan. Kalau ini geprek bensu nih harganya 20 ribuan kawan. Jadi kita mau review antara geprek ini mana yang paling enak gitu, oke? Okay? Ini cuma beda 5 ribu aja. Sekarang kita mau coba mau review geprek yang 15 ribu apa aja isinya. Nih kawan-kawanku yang 15 ribuan. Oke? Okay? Nih kita coba. Kelihatan nggak ya? Nah ini ya. Ini yang 15 ribu nih cabenya. Ini udah ada di plastikin. Ini cabenya ada sambal terasi gitu. Ini udah ada apa nih? Kol, lobak, lobak lah ya namanya. Terus ada mentimun yang kawan-kawanku. Ini ada ayamnya yang digeprek, udah digeprek ya. Terus kita mau review yang geprek bensu. Apa aja isinya nih? Oh. Nih, kalau geprek bensu dia agak istimewa gitu ya, kawan. Nih dilapisi dengan ini kayak fried chicken seperti biasanya. Terus nih ada mentimun juga, terus ada yang cabenya kayak gini deh kawan. Kalau geprek bensu tuh cabenya cuman kayak gini aja nih. Sedikit. Ini level 3 saya beli. Oke. Kita langsung saja mau coba ini. Yang kita makan dulu geprek yang harga 15 ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin. Oke, kita buka yang kawanku. Wow. Langsung saja nih kawan, kita masukin. Nih ya kawan gue. Ini cabai terasi gitu kawan, enak luar biasa, sangat enak. Misalnya yang suka terasi memang enak.
Habis kalau lu cobain aja ya. Saya cerita mau reviewnya ke Prevenso. Kita buka dulu. Ayo. Udah kelihatan. Yang awal. Kelihatan. Nah. Oke. Cabai cuma sedikit aja ini aja yang kawan. Coba lihat. Oke, kita ini. Ini kawan. Oke. Cabainya segitu aja. Mungkin cabainya mahal ya. Oke. Langsung aja nih. Kita langsung sini. Oke. Oke, kawan, kita langsung aja. Tapi kita minum dulu ya. Alhamdulillah. Ini dari itu. Beda ya, kalau cabai ini cabai setan kayaknya. Nah itu nggak dihalus sama sekali gepreknya, giling cabenya. Kalau yang tadi yang 15.000an ini dia dihalus sama sekali kawan gilingnya. Jadi sambal terasi ini rasa kali enak ya. Kalau ini saya cuil cabenya, skinnya aja ya. Cabai udah habis. Karena dikit kali cabai yang kawan. Enak juga. Tapi soalnya cabainya dikit itu aja salahnya. Nasinya panas. Level 3 aja udah kenyang kenapa? Oke, kawan-kawan. Kalau aku milih di antara geprek ini ya. Yang paling aku suka adalah geprek ini. Mungkin aku suka terasi ya, cabai terasinya. Enak. Enak. Cabai juga banyak. Kalau ini enak. Tapi katanya sedikit. Ini jadi aku udah kebelasan. Oke.
jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini yang baru datang. Semoga kawan-kawan semua tetap diberikan kesehatan dimanapun berada ya. Jangan lupa sama-sama untuk biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.